Waduh. Aduh, belum. Ini kurang mateng ini. Iya. Waduh. Aduh. Kacau. Aduh. Nah, terus kamu menurut kamu bisa gitu berkompetisi di MasterChef? Iya. Tapi kan meskipun aku masih umur 17, aku yakin sih bisa kompetisi lah dengan kontestan lain yang memang udah lebih experience. Oh, enggak ada yang ngomongin umur kamu kok. Tapi kan tadi yakin atau enggak? Saya lebih enggak yakin sama tangan kamu sebenarnya. Itu dia. Karena kamu bisa masak enggak nanti ada waktunya? Iya. Bisa ngikutin enggak? Itu bisa. Udah berkeluarga? Oh, aku. Enggak, yang itu crush kamu. Cinta pertama itu cinta ya? Cinta pertama. Iya, karena jauh kan usianya waktu itu. Waktu itu? Sekarang udah nggak jauh? Ya, masih jauh sih, Chef. Jadi masih cinta sama dia? Oh, enggak dong. Oh, baper banget, masih di bawah-bawah umurnya. Makanya diinget-ingetin. Kalau dia masih single, masih mau? Mau, pasti. Dia, iya, nggak bisa jawab. Pasti mau ya? Nggak tahu. Belum move on. 30 detik. Let's go, come on, cap. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Waduh. Aduh, belum. Ini kurang mateng ini. Iya. Waduh. Aduh. Aduh, belajar masak lagi kamu. Gimana? Gak mateng. Yang ini enggak? Yang itu enggak. Yang ini juga kurang. Ini nasi saffron. Iya. Udah kayak kepala sekolah gitu yang dateng. Oh ya? Berasanya gitu. Berasanya gitu ya? Iya. Coba lihat jarinya. Gini. Terus diganti terus nanti perbannya? Nanti dilepas jahitan baru ganti sekalian. Terus belum merasa sakit? Udah? Belum sih. Cuma tadi motong baru agak terasa. Ngilu ya? Iya. Gitu. Gimana rasanya audisi MasterChef? Deg-degan banget, Chef. Kenapa deg-degan? Never cook in front of camera before. Oke. Okay. Lo kan kamu gak di front of camera. Iya. Kamera kan di samping. Kan depannya juri. Iya, yeah, tapi yang makan kan jurinya professional chefs. Itu tadi creamy potato? Ya. Yeah. Well, saya suka rasanya. Ya. Thank you, Chef. Sayangnya masih ada sedikit klumpy. Oke. Okay. Ya. Tapi yang bagian creamy-nya beneran creamy bagus. Cuman ada tiba-tiba ada satu dua. Ya. Yeah. Jadi saya nggak ngerti itu. Sorry. Itu bukan. Mungkin aku rushing kan tadi kan. Well, kayak. Maybe I don't know. Ya. Yeah. Yes, oke. Okay, ayamnya seasoning-nya udah bagus. Tapi emang rempahnya masih kurang. Di sini yang masih kurang rempah dan seasoning itu justru nasinya. Well, apa namanya, Michelle, ini dari satenya sendiri, chow tomnya sendiri itu enak ya? Iya. Udangnya kerasa, ayamnya pun juga gurih itu ada. Cuman, selain dari tekstur rasanya itu enak, mungkin bisa di-charge lebih lagi bagian luarnya. Kan biasanya pakai arang kan ya mereka di film supaya lagi smoky dan lain-lain. Tapi saya bingungnya ini nanti kalau misalnya kamu ke babak selanjutnya, se-big minus di mana kamu memiliki satu ini ya, setback ya. Karena menggunakan tangan sangat penting. Kan. Sembuh lah, Chef. Bisa sembuh. Oke, silakan maju ke depan. Oke,
Kenur, saya langsung saja ya. Ini juga dish kamu, kalau ayam goreng seperti ini setidaknya mungkin ada dipping sauce ya. Karena kamu buat ayam goreng tersebut harus istimewa. Okay. Atau setidaknya hampir tidak ada mistake. Vietnamese dish, di mana simple, elegant, strong flavor. Nah di sini itu yang tidak kami dapat. Gimana? Nervous. Nervous. Okay, decision time ya. Saya expect you can do better than that. Ya, jauh bisa lebih baik. So, untuk karena itu, saya harus bilang no. Terlepas dari jari kamu yang kepotong ya, mungkin kalau misalnya you have a perfectly working fingers, nggak ada injury dan lain-lain, pasti bisa lebih bagus. Saya nilai di sini dari catomnya sendiri, dari udang ayamnya itu rasa. Ya, yeah, well, with the dish, minor. Jadi buat saya yes. Thank you chef, thank you. Sebenarnya saya suka pilihan hidangan kamu. It's a classic, sesuatu hal yang simple. Itu kalau on point, kalau perfect, nice. Udah pasti. It's easy untuk kita bisa appreciate that. Tapi ini ada 1, 2, 3, 4 kondimen. Ada duck, mashed potato, orange sauce, vegetables. Dan empat-empatnya masih ada yang miss. But then again, hidangan yang simple for it to at least untuk kamu bisa maju ke babak selanjutnya, it needs to be perfect. Gak bisa ada error yang terlalu banyak. Dari saya harus no for now. Dua no. Saya ngerasa kamu masih bisa belajar lagi, get your own style, identity kamu di masakan itu seperti apa, and you will get better. Saya rasa kamu masih bisa jauh lebih baik dari ini. Nur, unfortunately. Okay. Thank you. If it is your dream, mungkin memang tadi Chef Rando udah bilang, maybe it's not the time. Ya. Yeah. Mungkin when you find the right time, you'll can achieve that dream. Yeah? Yes, Chef. Thank you, Fikar. Thank you, Chef. Yeah. Thank you, Nur. Makasih, Chef. Thank you.